Sebagai penunjang pemulihan ekonomi masyarakat, sejumlah hotel di Kota Tangerang kini memiliki pojok UMKM. Salah satunya di Hotel The 101 Jakarta Airport CBC Tangerang yang menyajikan pojok UMKM khusus menjajaki produk-produk UMKM Kecamatan Benda. Pojok UMKM ini berawal dari kebutuhan hotel dalam memenuhi kebutuhan para tamu yang cukup sering bertanya di mana bisa membeli oleh-oleh khas Tangerang. Jadi awal mulanya itu kita mikir bahwa kalau di area bandara sini itu kita agak sedikit kesulitan untuk cari pusat oleh-oleh. Kemudian ada beberapa tamu kita yang menanyakan di mana sih kalau misalkan cari pusat oleh-oleh di Tangerang. Kemudian karena kita di wilayah Benda, Kecamatan Benda, kita cari juga nih kira-kira khasnya di kota apa di Kecamatan Benda ini apa yang bisa kita angkat seperti itu. Nah, kemudian muncullah ide dari kita tim marketing dan juga dari manajemen untuk berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Kecamatan Benda dan Kota Tangerang juga khususnya gitu ya, untuk kita bikin pojok UMKM yang ada di Wanawan Hotel ini. Produk yang dijajaki di pojok UMKM Hotel The 101 Jakarta Airport CBC Tangerang ialah berupa fashion, aksesoris, dan produk kecantikan. Respon para tamu hingga saat ini cukup baik. Terlebih, produk UMKM tak hanya dijajaki di pojok UMKM yang terletak di lobi, namun juga dipajang di area lift dan coffee shop. Jadi kalau untuk UMKM-nya itu ada sekitar 7, untuk produknya itu banyak mulai dari fashion, ada makanan, ada handcraft juga, terus kemudian ada aksesoris. Jadi kalau untuk sudut UMKM kita itu ada 3, yang pertama di area lobby, kemudian yang kedua ada di area coffee shop kita, kemudian ada satu lagi kita pasang manekin yang kita tata sedemikian rupa itu ada di area landing lift yang ada di lantai 1. Untuk responnya cukup bagus dari para tamu kita, ada beberapa yang sudah menanyakan, ada sempat yang beli juga, alhamdulillah. Jadi kita berharap apa yang kita punya di Kecamatan Benda ini bisa kita kembangkan, kita kenalkan, banyak yang beli gitu ya, jadi semakin terkenal untuk UMKM yang ada di Kecamatan Benda ini. Tim Liputan, Kontributor, Tangerang TV.